Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Betaman Sari PWS. Nah, kali ini saya tidak buat video tentang cupang. Ini perjalanan ke makam sahabat saya almarhum Thoriq Rizky Ahmad Maulidar. Ini saya masih perjalanan di Bondowoso depan Taman Makam Pahlawan. Oke, mungkin sekian openingnya. Tidak usah panjang lebar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya YouTube-nya biar dapat fulus. Langsung saja kita ke perjalanannya. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls. Nah, ini kita beli kembang bunga untuk nyekar dulu. Ini sudah nyampe di Kecamatan Krian, tinggal menuju ke rumah almarhum Thoriq yang di Sidoarjo. Simak terus videonya, jangan di skip. Nah, ini sudah nyampe di Kecamatan Wonoayu, Krian, Sidoarjo. Ini perjalanan kurang lebih beberapa menit lagi. Ini saya sudah beli bunga, sudah nyampe sini. Ini saya dari Bondowoso tadi berangkat jam 5 pagi. Sekarang pukul 9 pagi, kurang lebih perjalanan 4 jam. Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu, Krian. Nah, di sini ini ada sekolahan SD, ini masih. Nah, itu ada sekolahan SMA. Ini kita belok kiri ya, itu SMA. Kita belok kiri sini. Ini terus ini kurang lebihnya sekitar beberapa meter, tidak berapa ratus meter lagi kita sudah sampai di tujuan.
Tujuan saya dari Bondowoso ke Sidoarjo kemarin ini mengingat kangen sama sahabat yang tidak mendahului pulang ke rumah, yaitu Tarik Hajian Mas Maulidah yang meninggal karena sangat mendahului Gunung Piramid Bondowoso. Pandangannya di sini, ini di kiri saya ini kayak kali ya. Di tanah buat debu. Nah, di sini. Simak terus videonya. Mohon jangan di skip dan jangan lupa subscribe dulu channel kita. Di pemakamannya, ini makamnya. Jadi pemakaman ini adalah pemakaman Dusun Kalang yang ada di sebelah sana. Sebentar lagi saya akan menuju ke sana. Kita putar balik dulu ya. Kita lihat lagi ya, ini pemakaman Kecamatan Wonokalang, Sidoarjo, Krian, Jawa Timur. Makam almarhum Torik ada di sini. Sebentar lagi kita ke sini. Nah, ini sudah sampai di makam Islam Desa Wonokalang. Assalamualaikum. Kita ambil kursi dulu untuk baca Yasin. Assalamualaikum. Nah, ini di sini surat Yasinnya ya. Dikunci, oh tidak. Ini surat Yasinnya di sini. Assalamualaikum. Kita cari makam almarhum Tarik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya makamnya di sebelah sana. Assalamualaikum. Artinya gini ya, ini makam almarhum Torik Rizki Ahmad Maulidah, sahabat saya sendiri ya. Alhamdulillah sudah sampai tujuan, ini makamnya. Kita skip dulu videonya, kita mau tebar bunga dan mau ngaji Yasin dulu. Bila waktu telah memanggil teman sejati. Perjalanan kali ini sudah selesai ya. Ini saya di makam ini sudah mau balik dari Sidoarjo pulang ke Bondowoso lagi. Ini sekarang jam 2 siang, saya mau balik dengan rekan saya. Terima kasih telah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa memakai masker, patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.